Ya, selamat pagi para sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kali ini kita ada problem dengan kulkas ini nyala tapi tidak dingin. Nah, begitu. Enggak tahu apanya, saya enggak ngerti. Jadi kita mau coba-coba saja di perbaikilah mungkin termostat kah, atau dia punya katanya apa di belakang nih. Ya, inilah ya katanya sebelah sininya. Oke, kita coba nanti buka perbaiki. Kita pertama adalah kita kasih off dulu ini plugnya. Plugnya kasih off. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sahabat sekalian. Oke, kali ini saya dapat apa namanya sampai rumah, jumpa ini apa kulkas nih nyala tapi tidak dingin. Nah, itulah ceritanya, nyala tidak dingin. Jadi saya tidak bawa atau panggil teknisi, saya coba aja lah perbaiki sendiri mana-mananya yang itu, walaupun saya nggak ngerti ya, nggak punya peralatan juga. Oke, katanya di sini nih masalahnya, mungkin apa namanya itu ya. Oke, nanti saya cek dulu lah. Oke, sehubungan dengan bukan seorang ahli ya, jadi saya coba-coba saya semua. Nggak tahu apanya yang rusak nih. Kalau mereka bisa analisa, saya tidak bisa analisa yang mana yang rusak. Oke, cuman ya coba-coba sajalah begitu bagaimana. Lagian juga saya tidak tahu bagian-bagian nama-namanya. Oke, cuman coba-coba semua. Saya juga tidak bisa ngecek kabel hidup tidaknya karena saya tidak punya anemometer. Anemometer itu untuk berangin ya, atau saya tidak punya termometer. Bukan termometer, termometer kan ukur suhu ini, apa itu voltmeter ya. Mana yang rusak, mana itu saya tidak tahu. Cuma saya buka-buka sajalah. Ini kulkas sudah tua ini. Saya coba buka ini, katanya tuh di dalam enggak tahu ada apa di dalam. Oke, terima kasih ya. Saya coba buka ini mah rusak di mana, saya ganti yang mana enggak tahu. Tapi coba-coba sajalah, buka aja biar tahu semua kayak gimana sih sistemnya mereka ini. Ini kan buatan orang juga, masa kita enggak bisa perbaiki ya. Itu sajalah prinsipnya. Dengan peralatan ini, dengan peralatan sederhana saya buka ini, cuma modalnya cuman baut aja nih. Bukan baut. Ini apa? Modalnya apa saya ini apa aja? Obeng, bukan obeng, ini apa namanya ya? Screwdriver lah. Saya buka ini modalnya ini aja, saya ini screwdriver kita buka. Enggak tahu nih. Ini sakit yang mana? Saya buka yang mana? Kita modal nekat aja. Bukanya bagaimana nih? Kita buka nih, nggak tahu bukanya bagaimana nih. Begini bukanya ya. Ini ada es di sini. Kayak gini dalamnya nih. Depros ini, aduh. Oh, pantesan ini nggak muter ini ya nih. Berarti kalau begini ya banyak es, berarti di sini penyakitnya kali ya. Oke, jadi ini enggak muter. Nih, si kipas apa nih? Kipas baling-baling kapal nih enggak muter. Ini namanya baling-baling kapal ya. Wah. Pantesan enggak muter, jadi enggak dingin. Berarti kalau begini di sini masalahnya nih. Depros katanya.
Oke, jadi harus bagaimana saya ini ya? Aduh, oke. Nah, inilah penyakitnya di sini. Jadi nggak muter. Oke. Oke, sekarang kita hancurin esnya nih. Bagaimana caranya nih? Banyak es, patutlah kalau begitu ini. Nah, ini cuma coba-coba saja ya, saudara sekalian. Nah, ini yang penting tidak patah ini. Pantesan kamu dingin ini. Nah, kita tunggu atau bagaimana nih? Soalnya keras ini. Aduh. Oke lah. Depros. Berarti depros apa ya? Timer atau apa, saya nggak tahu nih. Mesti ganti yang mana, saya tidak tahu nih. Oke, ini keras nih, pukul-pukul keras nggak bisa. Jadi kita tunggu saja dulu sampai dia mencair sendiri. Nah, selama kita menunggu, kita hisap sigup dulu begitu. Sigup dulu. Oh, katanya nih. Nih katanya sih bah sini, ini nggak tahu apa nih, power atau apa, katanya dari sini nih. Kita nggak tahu, pokoknya main buka-buka sajalah. Kita judulnya buka. Mungkin saya ganti ini, nggak tahu apa namanya ini. Itu di situ saya ganti nantilah. Ini juga saya ganti. Kita buka ini, mau ini modalnya tang aja apa katang nih. Ini apa namanya ya? Screwdriver ya. Gegep obeng nggak tahu apa, kita buka saja, main buka saja. Nggak usah takut. Kita buka. Kita buka, nggak tahu dalam ada apa ke, nggak cocok ini, aduh, nggak cocok, kayak ini cocok nih. Oke, ini juga apa nih, sebelah sini, buka. Itu apa namanya nih? Oh ini katanya, oh ini gak tahu apa judul, kok gini dalamnya nih. Nah, ini dalamnya nih, gak tahu yang mana nih yang saya betul nanti. Kita harus ganti gini ya, ganti ke atau ini ke, kita nggak tahu nih. Kita coba-coba saja. Oke saudara, seperti terlihat ini penampungan air ya, udah kena gigit tikus. Ini jadi dari sini, diletaknya di sini. Jadi begini letaknya begitu, tapi kena tikus. Jadi saya nanti ini bikin karat ngebocor. Jadi nanti saya akan langsung aja pakai selang, nggak usah pakai penampungan lagi. Itu lebih efektif. Nah, begitu. Sekali lagi langsung buang airnya, tidak ditampung lagi. Nah, lebih efektif kayak gitu. Oke, sekarang netes terus. Jadi saya harus kasih selang dulu supaya tidak ke sana. Oke, ini jadi dari penampungan nih turun ke sini. Saya pakaiin aja seadanya lah. Jadi saya nggak jatuh ke sana begitu. Pakai seadanya nih, nggak peralatannya pakai ban nih. Pakai ban. Ini apa ya? Katanya di sini mungkin, katanya, kata orang, gue nggak ngerti saya ini. Betul tidak di sini. Aduh, bagaimana kalau masangin ada ininya nih. Aduh. Susah kayaknya nih. Aduh, aduh. Mau ganti ini silakan nih. Saya enggak pandai masang. Oh. Power yang ini. Ini apa lagi nih? Aduh. Banyak macam ini. Banyak macamnya nih, katanya nggak tahu yang mana rusak sini. Aduh. Ini nggak tahu apanya namanya nih, kita cek, nggak tahu betul tidak ini. Aduh.
Oke, kita judulnya main buka-buka saja ya. Ini dibukain aja nih. Ini dibuka. Gak tahu betul tidak ini. Apa namanya juga gak tahu saya ini. Mungkin ini kayak nih. Oke. Mungkin kita ganti ini nih. Apa namanya nih? Sampio. Oke, ini esnya udah. Kita tunggu mencair nih esnya, saya pukul-pukul nih. Kayak udah mulai bebas nih, tinggal tunggu di dalam ini. Tinggal tunggu dalam nih, jadi nanti bisa muter kali lah. Berarti saya udah mulai ngerti mana nih yang rusak. Nanti saya buka inilah dalamnya. Berarti yang rusak nih, ininya nih, gak tahu apa yang putih-putih nih. Ini yang saya ganti nih, ini yang mungkin saya ganti nih. Kalau ini saya udah tadi congkel-congkel, selepas oke lah kali. Nah, ini ada tiga, berarti komponen yang penting itu tiga saja nih. Ini satu, dua, sama tiga inilah. Nah ini yang tiga ini. Oke, nah ini ditarik tuh besar gitu, ditarik nih. Ikannya oke lah. Hah? Apa? Sini kok itulah. Ya, jadi ini tunggu mencair dulu lah, tunggu kita nanti habis ini kita tes hidup tidak begitu, muter tidak. Ya, jadi saya ini gak tahu apa yang saya buka nih. Ini ada 4 plug ya. Ini saya nggak tahu betul apa rusak atau tidak, cuman saya kotek-kotek aja nih. Kalau bunyi berarti itu buka, saya nggak tes karena nggak punya alatnya ya, nggak punya power meter itu apa meter, nggak punya, cuman kotek-kotek aja, kotek-kotek ke telinga. Kalau ada bunyi berarti rusak, itu aja judulnya lah. Itu saya coba nanti ini ya, saya beli aja alatnya, nggak tahu apa yang namanya nih. Oke nih, ini aja nih sabunnya, jangan sampai putus nih. Kalau putus celaka, pokoknya merah di ujung, kuning di ujung, hitam di ujung, itu aja, jangan sampai salah masangnya, nanti terbakar bisa jadi nih. Ini nggak tahu apa nih. Oke, nggak tahu lah betul tidak ini. Oke, jadi ini timer, ini yang lama nih, nggak tahu betul tidak saya beli nih, pokoknya judulnya ganti saja. Oke, jadi ada tiga nih, tiga untuk apa, tiga apa yang namanya, sama empat lah atau. Oke, nggak tahu nih sama tidak ini. Oke, kita pasang sekarang. Merknya beda sama tadi. Oke, jadi masangnya jangan sampai salah. Begini posisinya, jadi nanti nempel begini. Begini nantinya. Begini ya, lupa gimana tuh. Oh, gini lah mungkin. Oke, ini ada kabelnya nih, ada 4. Oke, jadi begitu, berarti begini posisinya. Ini yang ini ada kabel merah putih, merah putih, ini coklat, ini merah, ini apa ini, gray ya, gray, ini hitam. Oke, jadi ini posisinya begini ya, posisinya seperti ini, hitam ujung sama merah ujung, tengah-tengah yang ini. Oke, ini kita pasang, yang ini yang pendek ke sini. Oke, begini, yang hitam ini ke sini, mungkin. Oke, masuk, yang merah ujung, yang ini tengah ini, yang ini, yang tengah yang gray, tengah, kayak begini. Oke, kasih masuk begini, kasih masuk ini, kasih masuk begini untuk safety device.
Nah, ini merah ujung begini posnya kalau tidak salah. Nah, begini. Nah, begini. Betul tidak saya tidak tahu, nanti kita cek. Coba sekarang kita posnya beginilah. Posisinya begini, kita pasang bautnya. Ini mana nih baut? Ini enggak sama, Bi. Lubangnya mana? Oh, begini nih, kita cocokin. Nah, dari sini bautnya. Ini baut yang ini. Begini. Ini gak sama, Bi. Gimana terus? Nah, begini. Mungkin lah. Ya, begini. Satu lagi. Ini yang mana buat ini? Ini yang di sini. Oke, pas begini. Oke, ini. Kita kas kencang lagi. Wah, susahnya. Salah. Jangan sampai putus. Masuk kencang-kencang lah. Terus pasang ke sini. Oh, ini salah, Bi. Bukan ini buat ini sama ini. Aduh. Dan pasang balik. Aduh, ini Bu. Kenapa? Tadi salah. Pause dulu. Pasang balik. Oke, ini pasang balik. Ini kok enggak, ini tadi salah, Bi, yang ini. Oke, ini udah di on ya, ini sudah di on hidup ya. Nah, udah dingin nih, udah dingin. Oke, bagus, udah bagus dingin. Ini udah dingin juga, nyala semua. Oke, udah bagus, udah bersih ya, mengkilap lagi seperti baru. Udah dingin. Jadi modalnya apa, masalah cuma timer saja ganti ya. Ini juga nih, udah dingin, dingin sekali. Freonnya berarti tidak bocor. Oke. Oke, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Jadi yang berkenan untuk subscribe silakan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Like dan komen ya, terima kasih semuanya. Dingin, dingin-dingin. Oke, udah dingin sekali nih. Udah dingin sekali. Ini berarti baru berapa menit lah.